Assalamualaikum. Siapa-siapa yang duduk sekitar Kota Kuala Muda ataupun nak pergi ke pantai. Perkongsian video kali ini memaparkan seorang makcik yang menunggu orang membeli nasi lemaknya di tepi jalan mengundang sebat netizen. Difahamkan nasi lemak yang dijualnya sangat murah, hanyalah RM1 sebungkus. Rata-rata netizen yang menonton turut kesian melihat kegigihan makcik dalam mencari rezeki demi meneruskan kehidupan. Assalamualaikum. Siapa-siapa yang duduk sekitar Kota Kuala Muda ataupun nak pergi ke Pantai Merdeka lah, hampa boleh main support makcik ni. Makcik ni jual nasi lemak RM1. Aku kesian tengok makcik ni, nasi lemak dia selalu tak habis. Mungkin keadaan fizikal dia orang tak mau singgah beli. So jom orang kota main support makcik ni.